Langkah pertama, siapkan pan, tuangkan 200 gram gula aren atau gula merah. Kemudian kita tuangkan 150 ml air. Kita aduk dan masak menggunakan api sedang hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, tidak perlu sampai mendidih, ini sudah bisa langsung kita matikan kompornya, kemudian kita angkat. Kemudian siapkan wadah, tuangkan 250 gram tepung ketan putih. Kita tambahkan 2 saset agar-agar tanpa warna atau seberat 14 gram. Kita tambahkan sejumput garam, lalu tambahkan juga 2 bungkus santan instan. Ini yang ukuran 65 ml, jadi totalnya 130 ml. Kita aduk. Selanjutnya kita tuangkan air larutan gula merah tadi. Ini sudah dingin ya, atau suhu ruang. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir, kita tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur. Adonannya sekarang sudah siap. Selanjutnya, kita siapkan loyang yang akan digunakan. Aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kita olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Kita tuangkan adonan ke dalam loyang. Kita ratakan adonan di dalam loyang. Lalu, gelembung pada adonan kita pecahkan seperti ini. Sebelumnya, aku telah menyiapkan kukusan dan sekarang sudah panas. Langsung aja kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, siap untuk diangkat. Sambil menunggu kuenya dingin, kita akan sangrai wijen sebanyak 100 gram. Kita masukkan ke dalam teflon. Ini kita sangrai menggunakan api kecil sambil terus kita aduk. Setelah wijennya berubah kecoklatan dan terasa lebih ringan, berarti sudah siap untuk kita angkat. Jika sudah dingin atau suhu ruang, ini akan kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, bagian pinggir-pinggirnya aku sisir. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Terlebih dahulu, ini akan aku potong menjadi 6 bagian. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Lalu ini kita potong kecil-kecil. Dalam satu resep menghasilkan 24 potong dodol jika dipotongnya seperti ini. Setelah selesai kita potong-potong, selanjutnya dodol ini akan kita baluri menggunakan wijen yang telah kita sangrai tadi. Ini kita baluri hingga semua permukaannya tertutup. Nah, seperti ini hasilnya.
Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini dia, dodol agar wijennya sudah siap disajikan. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget. Cara buatnya mudah dan cepat, bahan-bahannya mudah didapatkan. Dodol ini sangat cocok untuk kita sajikan saat hari raya nanti. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Langkah pertama, kita siapkan 6 lembar daun pandan. Ini sudah aku cuci bersih. Selanjutnya, ini akan kita blend. Kita potong-potong daun pandannya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas blender. Untuk memudahkan proses blend, kita tambahkan 150 ml air. Kita tutup dan kita blend sampai benar-benar halus. Setelah halus, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, tuangkan 250 gram tepung ketan. Kemudian, kita tambahkan 200 gram gula pasir. Kita tambahkan juga 2 saset agar-agar tanpa warna atau setara 14 gram. Kita tambahkan sejumput garam, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kita tuangkan jus pandan yang telah kita buat tadi. Lalu ini kita tekan-tekan agar semua sari dari daun pandannya keluar. Agar semua sari pandannya keluar, ini boleh juga kita peras menggunakan tangan ya. Selanjutnya, ini kita aduk. Kita tambahkan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml, jadi totalnya kita menggunakan 130 ml santan instan ya. Kita aduk kembali adonannya. Setelah adonannya tercampur rata, terakhir kita tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Kita aduk kembali hingga tercampur. Sekarang adonannya sudah siap, selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan. Aku menggunakan loyang ukuran 20x20 cm yang aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Kita tuangkan adonan ke dalam loyang sambil kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Agar lebih cepat, kita bantu dengan cara kita tekan-tekan seperti ini. Kita ratakan adonan di dalam loyang, lalu gelembung udara pada adonan kita pecahkan.
Di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan kukusan ya. Setelah kukusannya panas, kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, siap untuk kita angkat dan tunggu hingga dingin. Berikutnya, kita sangrai wijen secukupnya. Kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Sambil kita aduk-aduk agar tidak mutung. Setelah warna wijennya kekuningan, berarti sudah matang, siap untuk kita angkat. Setelah kuenya dingin atau suhu ruang, ini akan kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, bagian pinggir-pinggirnya aku sisir. Setelah dikeluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini akan aku potong-potong menjadi 6 bagian. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian ini akan aku potong kembali menjadi 4 bagian. Jadi dalam satu resep menghasilkan 24 potong jika dipotongnya seperti ini. Ini hasil dari potongannya. Selanjutnya ini akan kita baluri wijen yang telah kita sangrai tadi. Kita bolak-balik agar semua permukaan tertutup oleh wijen. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia dodol agar-agar pandan wijennya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, legit. Cara buatnya juga super simple. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.